Sidang jemaat, kita mulai ibadah kita pagi ini 17 Mei 2020 dengan tema Trilogi Roh Kudus. Firman Tuhan nanti akan diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang mengingatkan kita bagaimana Roh Kudus sudah mengantarkan kita kepada Kristus. Kita akan memujikan, bangkitkan kami. Dan salam akan dipimpin oleh hambanya Pendeta EDSS. Setelah fotum dan salam, kita akan langsung mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Priskila. Silakan. Kebaktian kita di minggu ketiga di bulan Mei ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin.
dikasihi oleh Tuhan. Warta jemaat pada minggu hari ini akan saya bacakan. Yang pertama, selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, untuk Ananda Mikael Arbius tanggal 17 Mei, kemudian Saudari Melia Alisiana Manurung tanggal 20 Mei, Bapak Sandi Gunawan tanggal 22 Mei. Kemudian selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Bapak dan Ibu Adi Sudiro tanggal 20 Mei. Kiranya Tuhan memberkati. Kemudian persembahan diakonia dan pipka. Pada kebaktian pagi ini diadakan persembahan untuk kas diakonia dan persembahan khusus untuk pendukung pelayanan pipka. Persembahan-persembahan tersebut dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 8, mengundang jemaat untuk bergabung dalam kebaktian online. Yes. Kegiatan tengah minggu. Kegiatan persekutuan yang diadakan dalam minggu ini sebagai berikut. Persekutuan doa pagi pada Rabu 20 Mei pukul 6.30, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kamis 21 Mei pukul 8. Kemudian ada Komsel Youth Jumat 22 Mei pukul 19. Kemudian ada persekutuan pembinaan jemaat pada hari Sabtu 23 Mei pukul 10 pagi. Persembahan-persembahan untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, angsuran kendaraan, dan persembahan COVID-19 ataupun persembahan yang lain. Ya, sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pak Bambang Kecono. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita akan bersama-sama memuji Tuhan You Raise Me Up, di mana lagu ini mengingatkan bagaimana seringkali kita mengalami keletihan jiwa dan Roh Kudus akan menghampiri kita, memulihkan kita, membuat kita jadi bisa berdiri di gunung-gunung, menghadapi badai di lautan, dan menguatkan kita. Kita menyanyikan You Raise Me Up. When I am done.
bagi jemaat-jemaat yang lanjut usia. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka supaya mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang sangat berat ini Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan adalah mengasihi kami semua, maka mereka semua akan ditolong dan diberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan berkat-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang menjadi teladan kami ini Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk kesehatan saudara-saudara kami yang lain di lingkungan KKMI Pengharapan ini, agar Tuhan menguatkan kami semua untuk menjauhkan dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh berkat yang telah Tuhan berikan. Kesehatan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Rezeki kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mempunyai semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan Yesus, anggota kami juga ingat kepada program-program gereja yang ada di tempat ini, kiranya boleh berjalan dengan baik. Anak-anak Tuhan yang bekerja di luar negeri ataupun bekerja di kota lain, Tuhan kiranya boleh sertain mereka supaya mereka juga mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu walaupun jauh dari kami semua Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang jauh, yang ada di luar kota, di luar negeri ini, tetap patuh dan menjalankan perintah Tuhan. Tuhan pelihara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Nya. Kami menyerahkan untuk program-program gereja yang akan dijalankan untuk saudara-saudara kami ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 ini, Mei ini, akan ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan sertai saudara-saudara kami, Tuhan berkati Pak Edi SS yang mungkin akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan berkat kepada kami semua. Untuk rencana retreat di bulan September Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Walaupun secara hitungan hari masih lama, tapi adanya COVID ini kiranya Tuhan boleh menyertai dan boleh memberikan hal yang terbaik bagi kami semua, sehingga retreat boleh berjalan dengan baik. Teman-teman di Lampung yang sedang mempersiapkan diri untuk pendewasaan di gereja di Lampung ini, Pos Lampung, Sidoarjo, Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan pakai mereka, anak-anak-Mu, supaya menjadikan saluran berkat pada saat nanti mereka sudah dewasa. Juga berkatin kami semua yang menjadi induk daripada gereja tersebut, boleh bersatu padu untuk memberikan satu arahan-arahan yang tepat dan baik, sehingga gereja akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Pengembangan gereja di Lampung boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan, hamba juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami kesulitan seperti bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan kiranya berkatin presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, aparat keamanan, juga dari seluruh jajaran kepemerintahan Tuhan, dari mulai jajaran presiden sampai jajaran yang paling rendah, Tuhan pakai mereka untuk menjadikan saluran berkat di dalam lingkup bangsa Indonesia ini. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang mencintai cinta damai untuk seluruh umat-Nya di atas muka bumi ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan. Juga dalam waktu dekat ini, saudara-saudara kami yang akan melaksanakan Idul Fitri, Tuhan boleh berkatin mereka, Tuhan boleh sertai mereka. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, dan menjadikan lingkungan damai di dalam keluarga, di dalam hal semua hal Tuhan. Terima kasih untuk seluruh berkat Tuhan. Tuhan, di dunia ini virus corona ini masih merajalela Tuhan, masih berkembang terus. Kiranya Tuhan juga boleh memberkatin para ilmuwan untuk memberikan, untuk mendapatkan obat atau vaksin, sehingga virus corona ini boleh berkurang atau di stop oleh Tuhan. Rencana Tuhan saja yang terjadi Tuhan, untuk itu berkatin semuanya mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami ini, dan kiranya Tuhan juga memberkatin untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam lingkungan gereja-gereja Kristen Muria di seluruh Indonesia ini Tuhan. Mereka boleh berbakti melalui caranya sendiri, ada yang pakai som, pakai YouTube dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Nya. Tuhan,
hambamu mengucap terima kasih dan hambamu akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan pemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Teo. Terima kasih Pak Bambang untuk doa syafaat yang sudah dipanjatkan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema trilogi Roh Kudus yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta EDSS. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Firman Tuhan, kita akan dipimpin oleh Yesi untuk doa persiapan firman Tuhan. Juga Yesi akan membacakan ayat yang akan menjadi landasan dari firman Tuhan. Silakan Yesi. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini pun Tuhan, walaupun terpisahkan oleh jarak, kami boleh tetap bersekutu, memuji dan memuliakan namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini juga kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menjamah kami satu persatu Tuhan, terutama kami mau menyerahkan hamba-Mu Pak Edi, Tuhan yang menjamah dia Tuhan, Tuhan yang boleh berkata-kata sendiri melalui beliau ya Bapa, Tuhan yang memberkati juga kami para jemaat Tuhan, supaya sungguh firman ini boleh masuk ke dalam hati kami ya Bapa, dan menjadi rema dalam kehidupan kami semua Tuhan. Layakkan kami Bapa untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
renungan firman kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian bacaan firman hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, bersyukur di pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi. Ya, inilah salah satu kelebihan dan kekurangan kita mengadakan online. Kita betul-betul mengandalkan internet. Satu, kita pernah terganggu dan sekarang juga ada peralatan yang mungkin juga kurang beres. Tetapi apalah itu semua, yang penting kita bisa menikmati pada pagi hari ini ada firman yang boleh menyapa setiap kita. Kalau ada yang kurang-kurang bagus, sekali lagi nanti ada yang bisa Bapak Ibu saksikan melalui channel YouTube. Jadi buka aja channel GKMI Pengharapan, nanti paling lambat Selasa ibadah hari ini sudah ada di channel YouTube ya. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini tema dari bulan misi sinode adalah Trilogi Roh Kudus. Tadi ayatnya sudah dibaca, Kisah Rasul 1, 1-12 atau 1-11. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan bingung dengan pemahaman dari Allah Tritunggal. Kita tidak bicara tentang Tritunggal, tetapi adalah Trilogi Roh Kudus. Ya, kedengarannya memang sesuatu yang asing bagi kita, tetapi kita mencoba belajar bersama-sama. Saya pun juga sedang belajar bersama dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu pengalaman ketika saya berbincang dengan seseorang. Dia menceritakan pengalamannya ketika dia sedang berada di luar negeri dengan keinginan sendiri dia berangkat ke luar negeri bersama dengan temannya. Jadi dua orang Indonesia berangkat ke luar negeri. Tepatnya dia ada di Myanmar. Dia tidak bisa bahasa Myanmar. Dia bahasa Inggris pun juga sangat berlepotan, artinya katakan enggak bisa lah, yes no aja gitu, mungkin bisa gitu, atau I love you gitu ya, itu bisa. Tetapi ini dua orang ini nekat berangkat ke Myanmar. Jadi pengalaman yang dia sampaikan adalah, Tuhan menggerakkan saya untuk datang ke Myanmar. Ya, di sana ternyata juga ada ketemu dengan orang Indonesia yang ada di sana. Jadi mereka mungkin satu pelayanan sendiri yang menurut mereka adalah Tuhan menggerakkan saya. Nah, tiba pada satu ketika si orang ini berjumpa dengan seseorang yang ngaco. Jadi ngomongnya ngaco semua.
dan tindakannya juga ngaco. Dan orang ini dibawa oleh temannya yang ada di Myanmar. Kemudian disampailah kepada orang itu. Nah, secara singkat, orang ini diminta untuk melayani atau mendoakan orang yang lagi ngaco itu. Ya kalau gambarannya kerasukan lah gitu ya, yang lagi ngaco. Kemudian bingung, ini harus dilayani pakai bahasa apa? Sementara mereka orang Indonesia bahasa Inggris berlepotan, aku aja sangat minim, apalagi bahasa Myanmar nggak bisa. Temannya yang membawa yang ada di sana juga nggak bisa bahasa Myanmar, tetapi entah bagaimana bisa dibawa karena mereka dengan bahasa tubuhnya meyakini bahwasanya ini adalah orang yang diutus Tuhan untuk mendoakannya. Kemudian terjadilah sesuatu yang lucu sekaligus aneh. Jadi kemudian si orang ini yang berjabat-jabat dia mendoakan di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia coba terjemahkan. Si temannya yang di sana bisa terjemahkan bahasa Inggris, tapi nggak bisa ditangkap oleh mereka juga. Yang si yang kerasukan, jadilah ini satu kekacauan bahasa yang aneh. Tetapi di dalam pelayanan yang dilakukan oleh orang itu, ternyata bisa menghentikan kekacauan. Jadi kerasukannya itu bisa sembuh. Dan dia bersyukur pada saya, Pak Edi, saya bersyukur, saya itu nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Myanmar, tetapi orang itu bisa sembuh. Dan kemudian orang itu bisa ngomong kepada dia yang cerita pada saya, dan dia bisa menerima juga. Jadi ngomongnya pakai bahasa Myanmar, tetapi dia bisa mengerti. Aneh bukan? Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah satu hal yang di luar pemikiran dan nalar kita. Tetapi ini sekaligus bisa membuktikan bahwasannya ada satu hal yang terjadi di luar nalar dan pikiran kita, dan itu bisa terjadi bagi setiap kita. Kalau nanti hari Kamis kita merayakan, memperingati akan kenaikan Tuhan, dan kemudian minggu depannya, jadi 10 hari kemudian, kita akan turunnya Roh Kudus. Bukankah itu juga satu peristiwa di mana banyak bahasa bisa disatukan dalam satu pengertian? Ternyata itu masih ada sampai sekarang. Yang saya sempat ngobrol dengan orang itu, gimana ya cara nyambungnya ya? Ngomong bahasa Indonesia bisa diterima dengan oleh orang Myanmar, orang yang Myanmar bicara bisa diterima oleh orang Indonesia yang sebelumnya tidak pernah bahasa Myanmar. Dan kemudian si orang ini coba dengar-dengar lagi bahasa Myanmar, nggak tahu juga sekarang. Artinya diberi satu privilege atau satu hak khusus pada saat itu boleh mengerti bahasa. Nah, saya memahami inilah bagian atau karya daripada Roh Kudus yang ada sampai dengan sekarang. Orang boleh mengatakan tidak percaya, tapi kenyataannya dia. Siapa yang bisa memberikan pengertian dalam bahasa yang berbeda? Saya meyakinilah Roh Kudus. Jadilah Roh Kudus yang hidup sampai dengan sekarang. Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini satu kelebihan daripada Roh Kudus yang tidak dimiliki oleh pengetahuan manusia. Dia bisa melakukan di luar jangkauan pikiran manusia. Hari ini orang-orang masih banyak mempertanyakan, khususnya orang-orang bertanya seperti ini. Saya tidak bisa percaya bila saya tidak melihat, kalau katakan Tuhan atau Roh Kudus. Saya tidak bisa percaya bila saya tidak melihat Roh Kudus. Ya, kamu bisa bicara seperti ini, saya tidak mungkin percaya. Saya tidak bisa percaya kalau saya tidak melihat Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, bukan ini satu hal yang cukup sulit untuk kita menjawabnya. Kemarin dua Sabtu yang lalu kita sudah belajar tentang ateis, bagaimana orang juga mempertanyakan. Saya tidak bisa percaya karena Tuhan tidak bisa dilihat. Tetapi saya ingin mengatakan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika orang berkata demikian, saya tidak percaya bila saya tidak melihat Roh Kudus, itu adalah kalimat yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Perhatikan kalimat saya.
itu adalah kalimat yang bertentangan dengan kalimat atau dirinya sendiri. Saya akan jelaskan seperti ini. Kalau dia tidak bisa percaya karena tidak bisa melihat, pertentangannya adalah bagaimana kita bisa melihat percaya itu? Bukankah percaya itu juga tidak bisa dilihat? Jadi kalimat itu ada pertentangan di dalamnya. Dia mengatakan, saya tidak percaya kalau tidak bisa melihat. Tetapi sebaliknya, percaya itu sendiri tidak bisa dilihat. Ya, ini satu kalimat yang bertentangan di dalam pernyataan di kalimat itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika pertanyaan ditanyakan, sesungguhnya itu tidak valid atau tidak sah untuk kita menjawabnya. Tapi bukan berarti keberadaan Roh Kudus itu tidak bisa dijelaskan. Nah, bagian ini selalu menjadi pergumulan bagi kita. Bagaimana kita membuktikan atau mengatakan bahwasannya Roh Kudus itu ada? Tapi hari ini kita akan bicara siapakah Roh Kudus. Ya, kalau kita bicara siapa Roh Kudus, membuktikan Roh Kudus itu ada. Jadi tidak perlu kita, Roh Kudus perlu tidak indah. Tetapi ketika kita bicara siapa Roh Kudus, itu membuktikan Roh Kudus itu ada. Menarik kalau kita perhatikan, teks hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Ini adalah surat kedua yang ditulis oleh penulis daripada Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas. Dia menulis Injil Lukas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah Kisah Para Rasul. Saya menyukai film yang apapun juga yang dimulai dengan satu yang luar biasa dulu, kemudian dijelaskan kemudian berikutnya. Tapi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, sebetulnya sesuatu yang luar biasa ada di pasal 2, itulah Pentakosta, turun Roh Kudus. Tapi kenapa memulai dengan sesuatu yang seperti keterangan-keterangan smooth seperti itu? Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi sesungguhnya di kekuatan bagi Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ditulis meskipun di awal dengan smooth, dengan tidak terlalu menguras emosi atau sesuatu yang meledak. Tetapi keterangan di pasal 1 itu sungguh jadi kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak ada Kisah Para Rasul, kita tidak bisa mengerti kegerakan dan apa yang dibalik di gereja-gereja yang ada di Roma, ada di Korintus, kita tidak mengerti. Tetapi justru dengan Kisah Para Rasul ini, kita mengerti ada narasi di dalamnya, ada kisah-kisah di dalamnya, bagaimana gereja-gereja ini terbentuk, yaitu tulisan Rasul Paulus yang memulai dan Lukas yang menulis. Kita mengerti, ternyata di balik itu semua, ada karya Roh Kudus di dalamnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, pendahuluan yang kelihatannya smooth sekali, yang tidak meledak-meledak dan tidak suatu yang ditunjukkan ini luar biasa, tidak. Tetapi di dalamnya menunjukkan inilah karya daripada Roh Kudus bagi kegerakan gereja-gereja, baik di Roma, Korintus, dan Filipi, dan semuanya itu semua ada di dalam paparan Kisah Para Rasul. Ya, sekarang kita melihat betapa pentingnya satu pembukaan di Kisah Para Rasul pasal 1 ini. Jadi kita akan mencari jawab siapakah Roh Kudus itu, sehingga gereja-gereja itu bisa berdiri, jemaat-jemaat Tuhan berkarya, jemaat-jemaat Tuhan juga ada kabar bagaimana mereka menderita, mereka dianiaya, tetapi mereka bisa bertahan di dalam segala keadaannya. Inilah Roh Kudus. Jadi satu pertanyaan penting yang sedang kita perbincangkan, yaitu siapakah Roh Kudus, untuk kita bersama-sama masuk dalam trilogi Roh Kudus. Nah, yang pertama Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan dari trilogi Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah Roh Sang Mesias. Nah, kalau kita trilogi bagian yang pertama, Roh Kudus adalah Roh Sang Mesias.
Maksudnya seperti ini. Trilogi Roh Kudus yang kita bahas dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Secara khusus karena Mesias ini sebutan secara khusus bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang hadir di dunia. Nah, Roh Kudus ini adalah roh sang Mesias. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, disebutkan bagaimana roh itu berkarya di dalam nubuatan, dan sudah dijelaskan semuanya, Mesias itu akan hadir, artinya ada keterlibatan daripada roh. Dan kemudian ketika Yesus akan hadir di dunia, itu dijelaskan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 35 dan berikutnya, bagaimana Maria itu akan mengandung dari benih roh. Nah, ketika kita mengerti di bagian ini bahwasannya Yesus atau sang Mesias itu adalah roh sang Mesias. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kita tidak bias. Kita punya pemahaman tentang Allah Tritunggal. Dan sekarang kita belajar trilogi Roh Kudus, secara khusus Roh Kudus. Ini yang supaya kita nggak bingung. Allah Tritunggal itu membuktikan bahwa satu kebersamaan di dalam pribadi Allah yang tiga itu. Ada satu kebersamaan di dalam tiga pribadi yang berbeda itu. Yang kita pahami adalah satu Allah. Jadi kita memahami satu Allah, tiga pribadi. Nah, kalau kita melihat ada Yesus, apakah Roh Kudus itu pergi? Tidak. Dan ini membuktikan bahwasanya Roh Kudus adalah roh sang Mesias. Dia hadir, ada bersama dengan sang Mesias itu. Menarik kalau kita memperhatikan bahwasanya disebut dengan roh. Roh di dalam bahasa aslinya adalah angin, karena itu katanya ruah, angin. Jadi angin itu artinya adalah roh itu sendiri, adalah arti daripada roh. Jadi roh itu bisa berarti roh dan juga angin. Nah, itulah Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara tentang roh, bagaimana roh angin yang berdiam di dalam diri kita, atau yang lain juga menyebut dengan nafas, bagaimana kita bisa merasakan atau mengerti ada roh yang hidup di dalam kehidupan kita. Kalau secara khusus pada Yesus, kita tidak perlu menyangkali bahwasanya semua yang dilakukan Yesus begitu sempurna, karena dia memang Tuhan. Tapi permasalahan adalah bagaimana kita meyakini juga bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang tinggal di dalam setiap kita. Angin, nafas, atau roh yang tinggal dalam kita sepertinya tidak berdaya. Tidak gitu kita rasakan tepatnya. Ya cuma angin aja sih, rasanya seperti apa ya, kita nggak merasakan seperti apa. Tapi saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua bagaimana roh itu betul-betul dahsyat di dalam hidup kita. Di Indonesia sangat jarang, dan saya tidak mendengar ada tornado di Indonesia, meskipun ada dikit-dikit tapi dalam skala kecil. Tapi itu berbeda dengan di Amerika. Angin topan di sana begitu luar biasa. Ada daerah-daerah tertentu itu menjadi satu tontonan juga, karena mereka menyaksikan bahwasanya di daerah-daerah yang itulah ada angin yang begitu dahsyat, tetapi kadang juga keluar daripada jalur itu dan begitu dahsyatnya. Di Indonesia ada, tetapi tidak pasti ada di mana, dan kekuatannya juga tidak seperti yang ada di Amerika dan beberapa negara lain. Nah, kalau kita melihat angin tidak ada kekuatannya, ternyata angin itu begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya, Bapak sekalian. Ketika ada angin topan tornado yang begitu besar, itu akan membawa semua yang ada di dekatnya sekaligus yang ada di pusarannya semua diterangkat keluar ke atas dan kemudian terlempar begitu aja. Apapun benda itu, sekuat apapun benda itu, ketika ada angin topan atau tornado itu, maka akan terlempar. Dahsyat, bukan? Dan itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ada yang lain mengatakan seperti ini,
angin ini dipakai ada satu kekuatan yang luar biasa untuk mengangkat benda-benda. Nah, ada kalau kita mengenal ada dongkrak itu, dongkrak mobil itu ada yang pakai udara, ada yang pakai oli. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau pakai tenaga udara atau angin ini, angin atau udara ini, itu akan bisa mengangkat benda-benda yang berat itu menjadi terasa lebih ringan. Ada seorang yang menulis dalam satu buku gitu ya, mengangkat granit yang tebal 3 meter dengan yang penampang yang luas, itu bisa diangkat tinggi mau seberapa tingginya, seperti ringan, seperti mengangkat selembar kertas saja. Bagaimana kekuatan udara atau angin itu begitu luar biasanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah Roh Kudus yang adalah Roh Sang Mesias yang tinggal di dalam diri Mesias, yaitu Yesus, dan sekarang juga ada di dalam diri kita. Ketika tinggal di dalam diri Sang Mesias, Dia melakukan hal yang begitu luar biasa. Dan Roh Kudus yang adalah Roh Sang Mesias, itu juga Roh ada dalam diri kita yang bisa melakukan segala sesuatu yang begitu luar biasa dalam diri kita. Yang bagian yang kedua yang bisa kita pelajari dari pagi hari ini, Roh Kudus adalah roh kesaksian tentang Mesias. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, dari trilogi yang kedua, Roh Kudus adalah roh kesaksian tentang Mesias. Saya tidak menjelaskan panjang lebar, tapi tadi saya sempat sebutkan bahwasannya adalah kesaksian di zaman lampau tentang nubuatan. Tetapi pada waktu, bukan hanya pada waktu lampau, pada waktu Yesus hidup, itu menjadi roh kesaksian tentang Mesias juga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus ini juga menjadi roh kesaksian tentang Mesias. Maka gereja-gereja bisa berdiri, orang-orang beriman bisa berkumpul dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ini suatu hal yang menarik ketika kita membaca atau merenungkan bagian ini. Melalui para nabi, melalui para rasul, ini satu kesaksian yang luar biasa tentang Yesus, yaitu dari Roh Kudus sendiri. Bagaimana orang bisa bersaksi kalau dia tidak ada satu hal yang terjadi dalam dirinya, atau tidak ada pengetahuan di dalam dirinya, dan pengetahuan sesuatu pengalaman yang terjadi dalam dirinya itu semua timbul karena Roh Kudus. Dan itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Kalau sekarang di zaman ini Roh Kudus juga berkarya, bersaksi melalui gereja dan orang-orang atau kaum beriman. Kitalah orang-orang yang beriman atau kaum beriman itu. Menarik kalau kita perhatikan tentang saksi ini. Nanti ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, Bapak Ibu bisa membaca kembali di rumah, bahwasanya inilah sesuatu yang dijanjikan Tuhan, dan itu akan terus berkarya menjadi roh kesaksian bagi setiap kita. Dan ayat 8 yang saya baca tadi, bahwasanya kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Roh kesaksian, kata saksi di dalam bahasa aslinya itu ada kata-katanya adalah martir. Martir itu maksudnya rela menjadi bagian pelayanan itu atau kesaksian itu sekalipun dirinya meninggal dunia. Itulah martir. Jadi bersaksi mengandung makna yang sangat dalam, sekalipun mengorbankan nyawa. Ada makna di dalamnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, roh kesaksian bagi Sang Mesias, artinya melakukan segalanya untuk menjadi saksi bagi Mesias itu. Di dalam sejarah gereja, khususnya kita orang-orang Mennonite Anabaptis, bukankah kita juga belajar bersama-sama dan menyaksikan bersama-sama bahwasanya para pendahulu kita juga menyaksikan bagaimana roh yang bersaksi itu. Josh Blorock, itu Blorock itu sebetulnya nama ejekan juga ya, seorang imam. Dia rela keluar dari jajaran imam
kemudian dia saling membaptis dengan anak-anak buahnya seperti itu, dan dia kegerakan anak baptis. Apakah hanya sekedar simbol saja seperti itu? Sekarang saya keluar dari kegerakan dari gereja, tapi tidak melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa, tidak bagus sekali. Josh Blor dan rekan-rekannya, dan kemudian menjadi satu gerakan besar anak baptis. Mereka menjadi saksi Kristus, dan mereka rela dikejar-kejar, dan rela mempertaruhkan nyawanya. Menjadi saksi bukan sekedar status, tetapi ada bagian di dalamnya menjadi kerelaan mati bagi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus yang rela mati bagi dia. Kenapa seseorang mau mati? Ini kan aneh. Untuk sesuatu yang dia hidupi, dia mau rela mati. Tentu bukan keinginan bagi seseorang. Orang akan berpikir lebih baik mempertahankan diri kalau bisa hidup daripada memilih mati, bukan? Tapi keinginan dengan risiko yang tinggi itu diambil, tentu ada sesuatu yang menggerakkan. Dan inilah Roh Kudus yang sedang kita pahami pada saat ini. Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita, yang mungkin mengambil satu bagian-bagian yang aneh atau tidak masuk akal di dalam kehidupan kita. Kenapa ya kita kok mau menjadi pengikut Kristus, mau bersaksi bagi Kristus, bahkan sekalipun kita ada di dalam penderitaan, ada dalam kematian. Kalau kita sekarang bersama-sama mengalami yang sulit yang seperti ini, mungkin kita bisa berkata, Tuhan, saya capek, Tuhan. Sama, saya juga mengatakan sesama. Tapi tadi di awal doa saya juga mengingatkan kita semua, termasuk saya. Kita sudah bersyukur. Kita sudah melewati hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan waktu kesusahan ini. Bukankah itu kekuatan pada Tuhan? Iya. Tapi bagaimana kita berani melangkah ke depan? Kita meyakini ini akan berlalu juga. Sampai kapan kita tidak mengerti, tapi meyakini akan berlalu. Karena semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Dan kita meyakini bagaimana kita berani melangkah seperti ini. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Kesulitan akan besar atau semakin kecil, tidak mengerti. Tapi biarlah Roh yang bersaksi, yang tinggal di dalam setiap kita, yang menguatkan setiap kita. Selagi masa-masa sulit seperti ini, bagaimana kita melihat peluang-peluang untuk bersaksi di dalam segala resiko yang ada. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, itu satu kesempatan yang baik bagi kita untuk kita memahami trilogi Roh Kudus di bagian kedua, bagaimana Roh itu bersaksi. Dan kalau kita meyakini Roh itu tinggal dalam setiap kita, biarlah Roh itu juga bersaksi melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Kiranya kita ditolong oleh Roh Kudus untuk kita memikirkan dan berani bersaksi tentang Dia di dalam segala resikonya. Bagian yang ketiga dari Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah Roh umat Sang Mesias. Nah, ini cukup membingungkan gitu ya. Maksudnya Roh umat Sang Mesias itu apa? Ada tiga bagian. Roh umat itu yang pertama adalah dipersatukan dengan penderitaan dan kematiannya. Jadi Roh Kudus dalam trilogi yang ketiga, bagian yang ketiga yang terakhir ini adalah menjadi umat. Itu adalah dipersatukan dengan penderitaan dan kematiannya. Kalau Roh Kudus itu adalah benih daripada Yesus sendiri, artinya itu menjadi satu dengan Yesus. Segala sesuatu yang dialami oleh Tuhan, baik itu penderitaan maupun kematiannya, Roh Kudus itu bersama. Tidak pernah meninggalkan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami hal ini. Ketika kita sampai di titik ini, kita perlu bersama-sama menyadari bahwasanya Roh Kudus inilah yang sesungguhnya yang bersama dan bersatu dengan kita, baik kita dalam penderitaan
sekarang kita belum mati. Tetapi dalam penderitaan sekarang, tadi kan penderitaan dan kematian, jadi dalam penderitaan sekalipun, Roh Kudus itu tetap bersama dengan kita. Inilah satu kekuatan besar dari kita, untuk kita bisa punya bekal melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus dipersatukan dengan kita di dalam segala keadaan kita, termasuk penderitaan-penderitaan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengeluh, firman Tuhan juga berkata, sebelum kamu berkata-kata, keluhan-keluhan yang tak terucapkan sekalipun, bukankah Tuhan mengerti? Itulah Roh Kudus yang bekerja, yang tinggal dan bersama dengan kita dalam segala penderitaan kita. Kita mengeluh, oke, Tuhan tidak melarang kita mengeluh, tetapi bukan keluhannya yang ingin saya kedepankan. Tapi saya ingin menekankan pada kita semua, Roh Kudus itu ada dalam penderitaan kita, bersama dengan penderitaan kita. Nah, yang kedua tentang umat itu, dipersatukan dengan kebangkitan dan kemuliaannya. Di Tuhan Yesus mati, ya, tapi dia juga bangkit dan dalam kemuliaannya. Hari-hari ini sebenarnya hari-hari di mana kita masih memperingati akan penampakan-penampakan Tuhan, karena baru hari Kamis nanti kita memperingati Tuhan naik ke surga. Roh Kudus juga ada di sana bersama dengan Mesias, bersama dengan Yesus di dalam kebangkitan dan kemuliaannya. Bapak Ibu sekarang dikasih Tuhan, ketika kita sampai di sini, kita melihat bahwasannya di dalam kemenangannya, Roh Kudus itu bersama dengan Tuhan. Roh Kudus tinggal menjadi satu dengan Roh Mesias, dengan Mesias itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memahami bagian ini. Bahwasannya kalau kebangkitan Tuhan itu memberikan kemenangan bagi setiap kita, Roh yang sama itu tinggal bersama dengan kita. Hari ini mungkin kita terpuruk, mungkin kita kesulitan, mungkin kita mengeluh, tapi mari kita bersama-sama berharap pada Tuhan, seperti nama pada gereja kita, pengharapan. Kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, karena kita sudah dipersatukan dengan Roh Kudus, dengan kebangkitan Tuhan. Itu adalah kemenangan kita. Kalau kita berpikir, bukankah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semua adalah tentang kemenangan? Semuanya tentang kemenangan. Semuanya tentang kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Tuhan atas iman kita. Rasul Paulus mengumumkan dalam tulisan surat-surat Rasul Paulus, dia mengumumkan salah satu yang kuat dan besar adalah, kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan, dan kalau mati itu keuntungan. Bapak Ibu sekalian, satu pergumulan Rasul Paulus dalam salah satu tulisannya, artinya adalah hidup itu memuliakan Tuhan dan mati itu satu keuntungan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sungguhnya kemenangan itu ada. Kemenangan itu ada. Dan mari kita menyadari siapa yang menimbulkan pemikiran kemenangan ini. Yaitu adalah Roh Kudus sendiri. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersehati, bersepakat. Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, dengan umatnya itu dengan kita. Bagian yang ketiga, yaitu kita dipersatukan dengan semua kaum beriman, umat orang percaya di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersama-sama dalam satu komunitas gereja. Kalau sekarang kita adalah GKMI Pengharapan, sehingga kita bersama-sama dipersatukan. Kalau kita bisa bersama beribadah di tempat ini, bersama-sama di tempat masing-masing, di dalam satu media yang sama, bukankah kita sedang dipersatukan? Ketika kita merasa dipersatukan, ya inilah Roh Kudus yang mempersatukan kita. Tetapi bukan hanya kita dipersatukan dalam media dan waktu yang sama, tetapi kita juga dipersatukan dalam perasaan yang sama.
Jika kita bisa berbincang satu dengan lainnya, kita bisa merasakan kangen yang sama. Kapan ya kita ingin berjumpa? Oke, itu bagus. Tetapi ketika kita bersama-sama mendengar ada saudara-saudara seiman kita yang mungkin kurang beruntung daripada kita, inilah saatnya untuk kita juga merasa dipersatukan. Kalau sebaliknya saudara-saudara kita sedang merasa beruntung, bukankah kita juga bisa dipersatukan dengan perasaan yang sama? Kita bisa mensyukuri untuk saudara-saudara kita yang merasa beruntung. Nah, perasaan yang sama di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa memampukan semuanya? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dimana kita bisa sehati, sepikir, seperasaan, sepenanggungan di dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan satu cerita yang baru saja terjadi belum lama ini. Kalau Bapak Ibu membaca berita beberapa waktu yang lalu, tanggal 12 Mei tepatnya, itu ada satu berita, ada Kapten Lin. Itu dia menerbangkan satu pesawat, dan itu dia sendirian. Dia sedang membawa barang-barang, ada katanya buku, tapi informasi yang lain juga itu barang-barang, ada alat kesehatan yang akan diberikan di daerah terpencil, di salah satu daerah di Papua. Kapten Lin, nama lengkapnya Joyce Lin. Dia kebangsaan Amerika. Dia punya sarjana double ya. Satu, dia ahli IT. Yang kedua, dia juga kuliah di seminari. Dia ambil master divinitas di sana. Kecintaannya pada dunia penerbangan membuat dia mendapat izin menerbangkan pesawat. Kemudian dia bergabung dengan MAF. Itu adalah lembaga misi yang bergerak dalam penerbangan. MAF ada bagiannya di Indonesia, salah satunya di Papua. Jadi banyak orang-orang misi atau misionaris yang tinggal di Papua itu menikmati akan pesawat-pesawat dari MAF ini. Kemudian Joyce Lin tergerak hati untuk melayani di Papua. Buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Kita orang yang Indonesia, ketika mendapat tantangan, mendapat pelayanan di Papua itu sangat berpikir beberapa kali atau mungkin beribu-ribu kali untuk berani melayani di Papua. Memang keadaannya tidak mudah. Beberapa teman saya melayani di Papua, saya harus angkat topi untuk mereka. Teman saya ada yang betul-betul masuk ke pedalaman, dan dia sempat kena penyakit yang berat di sana. Kita tahu di sana ada penyakit yang sangat berat karena nyamuk. Kemudian dia dipulangkan ke asalnya. Setelah dia sembuh, dia berangkat lagi ke Papua karena hatinya sungguh hati untuk Papua. Itu saya angkat topi. Mau berangkat ke Papua dengan segala hal yang ada di sana, sesuatu yang luar biasa. Itu juga bagi saya ketika berpikir tentang Joyce Lin ini. Seorang perempuan usia 40 tahun yang mau melayani di Papua. Tapi terjadilah tanggal 12 Mei kemarin. Menurut kabar, pesawatnya mesinnya meledak di atas dan kemudian masuk ke Danau Sentani. Setelah sekitar 2 menit dia terbang sampai di dalam, masuk ke air, kemudian katanya terdengar ledakan lagi. Jadi ada 2 kali ledakan. Ini pertama kali terjadi kecelakaan pesawat meledak, mesin meledak di MAF setelah sekian tahun. Sangat mengagetkan. Dan itu menjadi berita nasional dan berita yang bisa kita nikmati. Tanggal 15 kemarin, saya mendapat kabar dari teman saya, ini ada, kita bisa menyaksikan bersama tentang ibadah pemakaman Joyce Lin. Saya diberi link YouTube-nya. Saya nonton, Bapak sekalian. Saya nonton. Tapi saya sungguh terang.
Sepanjang saya nonton, saya nggak sadar saya menangis. Entah kenapa saya menangis menyaksikan seorang yang ada di peti mati dalam pelayanan kebaktian seperti itu, dan saya menangis. Saya tidak nonton sama berita, saya sendirian, dan saya menangis. Saya malu juga kalau lihat berita itu ya. Saya menangis pun saya juga. Saya masih ada emosi, gitu. Saya menangis. Menyaksikan orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hatinya bagi Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Itu banyak yang hadir ya, dalam satu lapangan yang tertutup. Lapangan tertutup, ada banyak orang yang hadir. Banyak bule-bule yang hadir. Saya begitu terkesan. Ada firman Tuhan disampaikan oleh bule dan ada kesaksian. Dan saya begitu terkesan. Lagi ketika peti diangkat mau dimasukkan ke mobil, itu yang angkat bule semua, 6 orang, tinggi-tinggi besar, tinggi-tinggi gitu. Wow. Itu satu kehormatan besar bagi dia. Satu penghormatan yang tidak pernah dia pikirkan. Sampai dia mati pun dihormati dan dihargai orang. Banyak terkesan akan pelayan Joyce Lee. Tapi saya suka. Dia ada ayat firman Tuhan dia suka, tapi saya enggak sebutkan hal itu. Tapi Joyce Lee ketika dia ada di Papua, dia suka dengan satu lagu. Itulah membuat saya semakin menangis lagi. Dalam kesaksian sampaikan, dia mengatakan Joyce Lee suka dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kemudian lagu itu dinyanyikan dan saya nangis lagi. Saya tidak tahu kenapa air mata saya menangis. Bapak Ibu sekalian, Joyce Lee mengingatkan setidaknya saya bahwasanya ada bagian-bagian hidup kita, ada kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita, sekalipun itu waktunya sukar. Joyce Lynn rela melayani di tempat yang sukar. Di dalam segala hal yang seharusnya dia ada di Amerika, lebih berlimpah dalam segala sesuatu. Tapi dia menempatkan dirinya menjadi saksi Kristus. Sampai akhirnya. Saya belajar banyak dari seorang Joyce Lynn. Hidup ini adalah kesempatan. Saya menyanyikan, tapi rasanya kok saya nggak bisa gitu ya. Masih ada emosi, maaf saya jadi emosi seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Trilogi Roh Kudus, pengetahuan. Ya, kita bisa mengerti. Oh, trilogi maksudnya seperti itu. Tapi bagaimana kita menghidupi trilogi Roh Kudus itu sesuatu yang penting dan krusial bagi kita. Sekali lagi, kita orang-orang Mennonite yang mungkin sedikit kita berteori, karena waktu itu kita terus dikejar-kejar. Tapi bukan, kita tidak bisa berteori, kita ada teorinya, ada iman-iman yang kita hidupi. Tapi sekali lagi, teladan dan apa yang kita hidupi itulah membuktikan siapa yang ada di dalamnya. Kita bisa memahami trilogi Roh Kudus, tapi juga akan menjadi sia-sia kalau kita tidak menghidupinya dan tidak menampakkan kehidupan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Kiranya setiap kita bisa belajar bersama-sama, termasuk saya. Kalau Joyce Lynn suka dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, mari kita melihat bahwasanya ini adalah kesempatan. Baik atau buruk keadaannya, inilah kesempatan. Mari kita bersama-sama bersahati sebagai umat gerejanya, Roh Kudus yang tinggal di dalam umatnya. Kita sehati, sepikir, sepenanggungan bersama. Kita memperhatikan satu dengan lainnya. Dan mari kita menggunakan kesempatan yang ada. Kita buktikan Roh Kudus berdiam, Roh Kudus bersaksi, dan Roh Kudus melakukan sesuatu bagi kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua sekalian merenungkan. Roh Kudus bisa menyapa kita pada hari ini juga, pada saat ini juga. Jangan keraskan hati. Kalau Roh Kudus berbicara pada kita, apa sesungguhnya yang bisa kita lakukan? Jangan tahan itu. Karena mungkin kesempatan tidak berulang. Dalam Bapak Ibu merenungkan,
saya ajak kita semua berdoa. Sekaligus Bapak Ibu merenungkan Roh Kudus. Kalau berbicara, jangan kita tolak. Jangan kita tutup telinga hati dan telinga kita. Kita dengarkan dan kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami dimengerti tentang Roh Kudus yang mulia, yang agung, yang begitu besar dan penuh kuasa itu tinggal di setiap kami. Ajar kami menyadari ya Tuhan betapa kasihnya Engkau kepada kami, mengizinkan kami orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang diampuni oleh Tuhan dan menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan, agar ketika kami sadar ada Roh Kudus yang begitu hebat dan begitu luar biasa yang tinggal di setiap kami, kami melakukan apa yang menjadi Roh Kudus ini lakukan dalam hidup kami. Kami tidak melihat apa yang menjadi sesuatu yang terjadi pada waktu ini saja, tapi kami boleh melihat dengan cara pandang Tuhan bagaimana sungguhnya Roh Kudus menginginkan apa yang ingin kami lakukan. Tuhan tolong kami di dalam kesempatan yang dalam keadaan yang kami sama-sama sukar, tapi kami boleh melihat kesempatan yang baik. Kami jadi saksi Kristus meskipun dengan resiko yang begitu tinggi. Mungkin kami kehilangan dari sebagian apa yang kami miliki. Mungkin kami jadi berkurang daripada yang kami miliki. Mungkin kami menjadi sesuatu yang kurang mengenakan di dalam diri kami ketika Roh Kudus menginginkan kami bergerak. Tapi izinkan kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk kami bersama-sama bersehati, bersepikir, khususnya bagi saudara-saudara seiman kami yang ada di GKI Pengharapan. Dan kami juga mau berkarya untuk dunia, untuk masyarakat sekitar kami. Kami bersaksi tentang Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Apapun yang Roh Kudus katakan melalui hati nurani kami, melalui kegerakan hati kami, biarlah itu pula yang kami lakukan. Di dalam namamu Yesus Kristus, sang empunya daripada firman, yang berkuasa di atas segala galanya, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang Mennonite yang sudah dipersatukan melalui Roh Kudus. Dan seperti Pak Edi katakan, mari kita mengaplikasikannya, menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita memuji Tuhan bersama-sama, jelmakan Yesus dalammu. Thank you.
Ibu, tiba saatnya kita akan mendeklarasikan komitmen kemuritan kita, lalu dilanjutkan dengan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Pak Edi, dan dilanjutkan dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pak Edi juga. Silakan Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya firman yang boleh kita dengar pada hari ini hidup di dalam, hidup di dalam setiap kita. Jemaat, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih damai, kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan saat teduh, Tuhan memberkati.